Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temui saya lagi, Dato' Haji Mansyir Ahmad, mentor pelaburan saham syariah anda. So, hari ini saya nak berkongsi tentang 5 tips bagaimana untuk seorang pelabur yang berjaya, terutama buat yang newbie. Pertama sekali, tuan-tuan, yang newbie yang baru bermula di pelaburan ni, pertama sekali, mulakan dengan ilmu. Cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu, datangi ilmu dulu. Alright, fahami selok-belok dunia pelaburan ni macam mana, untung ruginya, fahami risikonya. Dengan ilmu yang betul, kita ceburi bidang pelaburan. Bila dah ceburi bidang pelaburan ni, tolonglah bagi saya, mulakan dengan modal yang kecil. Jangan terus nak masuk, kita jadi hero masuk, nak untung cepat, jangan. Mulakan dengan jumlah yang kecil. Dan persoalannya berapa kecil? Terpulang pada diri tuan-tuan. Okay. Yang penting, duit yang tuan-tuan mulakan tu, tuan-tuan nak memahami sebenarnya selok-belok dunia pelaburan. Bukan nak terus melabur, besok nak untung, tidak. Kita nak mula langkah melabur dengan betul, dengan ilmu. Kedua, masuk dengan modal yang kecil atau sederhana. Yang ketiga, kena kenal pasti saham-saham yang bersifat spekulasi dan saham-saham yang mempunyai asas yang kukuh. Kerana apa? Bila kita ni tak pandai, kita ni baru nak masuk, kita seronok tengok naik turun harga saham yang mungkin disebabkan oleh spekulasi. Jadi, bukan salah saham tu, kan? Salah, takut bimbang kita yang buat keputusan tu, kita buat keputusan yang salah. Dan akhirnya kita berada membeli saham yang mana harganya berada di puncak, yang akhirnya membuatkan kita akan derita, bukan bahagia. Ya, sebab itu, kan, elakkan saham-saham yang bersifat spekulasi. Cuma orang tanya macam mana kenal pasti. Sebab tu penting ilmu. Bila ada ilmu, kita dapat kenal pasti saham yang punya asas yang baik dan saham yang bersifat spekulasi. Yang keempat, pastikan bila kita dah faham tentang produk tadi, kita kena kenal pasti risiko dan ganjaran yang boleh kita perolehi. Kena kenal pasti dua-dua ni. Bukan sekadar kenal pasti untung, tidak. Kenal pasti ganjaran dan risiko, dan ianya harus setimpal. Kalau rugi tu kita nampak potensi lebih tinggi, kenapa kita nak melabur? Jadi kita perlu setimpal, sekurang-kurangnya setimpal. Maksudnya kalau kita berani ambil risiko yang besar, pulangan sepatutnya setimpal pulangan yang luar biasa besar. Jadi sebab itu kenal pasti, right, risiko dan ganjaran yang kita ingin lakukan. Alright, yang seterusnya, pastikan sebagai anda yang seorang pedagang khususnya, kawal selia duit anda dan ikut peraturan trading plan yang anda telah lakukan. Ini penting, tuan-tuan. Kerana di situlah berbalik bagaimana kita nak menjaga wang yang kita laburkan untuk kita meminimalkan kerugian dan untuk kita memaksimalkan keuntungan. Sebab itu, perancangan dalam dunia pelaburan ini, sama ada berdagang atau melabur, ia bukannya jalan pintas dengan terus membuat keputusan tanpa membuat sebarang kajian. Sebab itu, tips saya yang seterusnya, sebelum membuat keputusan tadi, risiko untung ruginya, produknya, kan modal nak digunakannya, pastikan kita buat kajian. Boleh? Berapa tips tadi? Cuba komen. Berapa tips yang anda belajar? Moga sekurang-kurangnya dengan tips yang saya berikan ini, kita tengok balik apa yang telah kita buat. Betul tak apa aku buat? Ada tak tips yang disampaikan tadi, ada tak dalam checklist sebagai anda yang baru terlibat dalam dunia pelaburan saham? Jadi fikir-fikirkan, selamat beramal, jadilah pelabur yang bijak, jadilah pelabur yang bertakwa. Ingat saham, ingat, jumpa lagi.